Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya minta ampun, minta maaf kerana video live saya tadi terganggu. Satu, saya tak tahu tiba-tiba internet. Satu, yang kedua ialah mungkin ada panggilan masuk. Okey, jadi dalam tajuk saya hari ke-71 ni, tajuk ialah peluang terakhir. Ini adalah antara peluang-peluang yang diberikan oleh Allah Taala. Kadang dalam hidup kita banyak peluang yang Allah bagi. Kadang-kadang kita pernah terselamat pada accident. Kadang-kadang kita pernah demam tiba baik. Kadang-kadang kita ada benda dalam hidup kita, kalau kita kenang balik, banyak peluang yang Allah bagi kita. Dan sepatutnya mungkin kita dah habis nyawa kita dah. Mungkin Allah dah tarik lama dah, tapi kita masih hidup sampai sekarang. Jadi itu satu benda yang nikmat dan perkara yang perlu kita syukuri. Jadi inilah peluang terakhir. Kita tak tahu bila peluang terakhir ni. Jadi saya buat topik ni bukanlah saya nak bagi wasiat kepada anda semua, ataupun anda fikir tentang perkara yang buat anda tak seronok. Tetapi sebenarnya sebagai umat Islam, sebagai orang Islam, sebagai mukmin, kita kena fikir kematian. Nabi kata umat yang baik, umat yang bijak adalah yang sentiasa mengingati mati. Jadi dia sentiasa prepare. Jadi kita ni nak prepare bila lagi? Nah, ini yang Allah peringatan bagi tentang fenomena dunia ni. Dan saya lihat video tentang daripada kata apa, Arab Saudi yang marah pada kita, yang kenapa kita masih bergurau senda, jawab lawak jenaka buat video-video tentang COVID-19 ni. Ini adalah peringatan, kalau kita tak takut, bila lagi kita nak takut? Jadi saya buat topik peluang terakhir ni, ada empat perkara yang saya nak cerita pada tuan-tuan puan. Yang pertama ialah kita mesti buat satu perkara, ataupun buatlah perkara yang kita teringin nak buat selama ni tapi tak buat-buat lagi. So buat sekarang. Teringin nak sampaikan rasa sayang kepada isteri, pada suami, pada mak, pada anak, kan? Mungkin ada teringin nak kucup dahi anak, ataupun apa sahaja yang kita teringin, okay, buatlah. Tiba-tiba kita teringin nak masakan special untuk isteri ataupun untuk anak, buatlah. Buatlah telur ke Maggi ke, tak kisah, kan? Benda yang kita teringin nak buat, so buat. Yang kedua ialah minta maaf dan mengampunkan. So minta maaf dan mengampunkan ni adalah satu benda yang sangat besar. Jadi jika kita diberi peluang tak akhir ni, so minta ampun, minta maaf kepada sesiapa saja. Tak kira lah kalau tak mampu nak luahkan dengan perkataan, so WhatsApp lah rakan-rakan kita, grup-grup kita yang banyak tu. So minta maaf, minta ampun jika ada salah dan silap, kan? So kalau ada hutang dan sebagainya, bagi tahu. So dan inilah masa kita mengampunkan. Dalam masa sama kita mengampunkan semua orang. Jangan simpan dendam, bahaya nanti. Kesian orang yang sebab hablu minan nas ni, orang tu kena minta ampun dengan kita, dan kita kena mengampun. Kita pun kita minta, kena minta ampun dengan orang. Jadi takut benda ni nanti tak selesai. Tak selesai nanti. Jadi kita kita ingat hubungan kita dengan manusia, dengan manusia, kita kena selesaikan dengan minta ampun dan maaf. So inilah masa yang kita meminta maaf dan mengampunkan. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah membayar hutang. So sekiranya inilah peluang terakhir kita, kita kena bayar hutang. Kita tahu bahawa bila apakah azabnya kalau orang tak bayar hutang ni, bila kita meninggal, so roh kita tergantung. Dan apabila kita di akhirat nanti, kita nak bayar dengan apa? Kita antara orang yang akan muflis, tak boleh bayar dengan harta benda di dunia. So kita tak boleh nak bayar dengan bara api neraka dan sebagainya. So kita kena bayar dengan amalan kita. So amalan kita dah tak banyak, kita bagi lagi kepada orang sebab kita nak bayar hutang kat dunia yang dia tuntut. Jadi masalah kita bayar hutang, dan kita kalau boleh menghalalkan. Kalau hutang sikit-sikit dan lupakan, kita halalkanlah. Dan kata apa, kalau boleh ada ibu bapa kita yang masih berhutang, yang dah meninggal dunia, masalah kita tolong bayarkan. Sedekah kat masjid sebagainya. So niat ialah kita untuk bayar hutang mereka. Yang terakhir yang saya nak cerita ni ialah menulis wasiat dan menyampaikan wasiat. So benda ni kadang-kadang benda-benda yang kita tak ketahui oleh ahli keluarga kita, kan? Kita ada apa-apa saja yang kita rasa mungkin okay, rumah ke, nak hibah ke, apa saja yang penting ni waktu ketika ni, kan? Kita bagi tahu isteri kita, suami kita, ibu kita, okay, bila saya meninggal ni, janganlah usik ni, ini anak saya, untuk anak saya, isteri saya, kan? Janganlah tuntut ni dan sebagainya. Saya pun tak ada banyak harta dan sebagainya. So bagi tahulah apa-apa. Kalau banyak harta, so inilah maksudnya bincang-bincang kita ada kat rumah ni, kan? Anak-anak dah tidur dan sebagainya, ataupun tengah-tengah lapang tu, bincanglah apa yang ada dan sebagainya. Jadi empat perkara yang saya nak bagi tahu, semoga anda mendapat manfaat. Terima kasih kerana menonton. Alhamdulillah hari Jumaat ni kan, kita tak dapat semayang Jumaat. Jadi kita solat jemaah di rumah. Saya nak keluar sekejap beli barang harian. InsyaAllah doakan saya. Saya pun doakan anda semua supaya anda sejahtera. Dan inilah masanya kita berdoa kepada semua rakyat dunia.
Saya dah tukar doa dulu. Kita kata doa kita yang keluarga sekarang ni, rakyat Malaysia dan juga dunia. Kan? Dunia. Sebab dunia tengah mengalami ni. Tak kira Islam ke tak Islam ke, kita doa supaya jika diberi peluang selepas ini, semua dah baik pulih, aman sentosa, mereka akan buat baik. Amin. Amin. Rabbal Alamin. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye.